Ayo. Satu. Dua. Ih, seneng dia, guys. Tiga. Empat. Lima. Ayo. Ini airnya kok betah sekali teman-teman di sini tuh. Ini airnya sangat bersih. Oh, ini dia guys. Ternyata sudah dibangun di sini. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel. Keringetan panas ya. Di Rivinaldo Channel ya guys. Nah, next liburan kali ini nyenengin keluarga dulu dari Papua guys. Kita ajakin ke Kampung Sidat Japuro. Tapi kita nggak mandi kayaknya, nggak bawa bekal baju guys. Ini kita liburan di sini nyenengin keluarga dari Papua. Hadir, Dir. Halo, ye liburan. Ayo mandi, Dik Nadir mandi. Kumus-kumus. Kayak pendopo pribadi ya. Gak nek wong lain. Mirip ini juga. Iya, mirip. Saya ngerpang. Sepi lah nih, karena sepi bisa nak warung-warung. Tutup dino weekend sih. Oke teman-teman, aku mau lihat-lihat dulu kira-kira ada perubahan gak ya. Japuro hari ini terbaru. Karena aku udah lama sekali gak kesini sebenarnya teman-teman. Kita ajakin nih. Dia belajar jadi ibu rumah tangga, ibu rumah. Jadi ibu, wah gelap sayang. Petang. Mungkin kita yang gelap sayang. Wah, itu ya. Ayo ajakin adik Nadir jalan-jalan di sekitar Japuro. Mandi ya. Yuk. Ayo. Gak mau ikut. Enggak. Ayo ke sana ya. Japuro terbaru guys. Kita kesini gak ada di studio. Mana? Oh iya itu gak ada, itu kemana sayang? Itu baru pendatang. Oh iya sudah dibangun semua ya Mami. Dulu ini belum di ini giniin. Belum dibangun jalannya. Jadi masih bebatuan itu loh teman-teman. Adik Nadir jalan-jalan. Ini yang membuat khas di sini itu suasananya itu loh teman-teman. Itu sangat asri sekali guys. Dengan tambahan nuansa air, bunyi air ini. Jadi jatuh yang. Dia nangis, nangis sayang. Dingin dia gak kuat dingin teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Di sana juga ada sudah ada pagar-pagarnya teman-teman. Jadi perbedaannya hanya di sini tuh ya Mami. Ayo kita lihat ke sana yuk. Ada apa sana kira-kira? Totok. Dada, adik Nadir nggak kuat dingin dia guys. Ayo coba turun lagi turun. Enggak sayang. Dia nggak berani dingin. Wes, enggak. Malah lama, iya. Yuk kita lanjut teman-teman. Oh iya di sini dulu tuh banyak pepohonan ya. Tapi sekarang udah bersih guys. Lebih apa ya, lebih cerah aja sih suasananya. Juga lebih praktis. Karena awal-awal tuh masih alami banget. Tapi ini udah banyak sekali perubahan teman-teman. Turun.
dia jalan-jalan nih. Orang Papua jalan-jalan nih. Ayo. Satu. Dua. Ih, senang dia, guys. Tiga. Empat. Lima. Ayo. Ini airnya kok betah sekali teman-teman di sini tuh. Ini airnya sangat bersih. Oh, ini dia guys. Ternyata sudah dibangun di sini. Mantap. Gimana sayang, sudah siap punya anak sayang? Santai, jika Allah sudah berkehendak pasti semua akan terjadi. Tapi kan sudah siap. Insyaallah. Alhamdulillah, dia udah kalau siap, Allah guys. Allah berikan berarti udah siap. Kalau Allah belum berikan, berarti aku belum siap. Karena Allah belum berikan terbaik. Amin. Yuk. Nikmati aja dulu pacaran dulu yo. Oke ya, teman-teman. Sudah keliling banyak. Ternyata banyak sekali perubahan ya, Mami. Iya, banget. Untuk di Japura ini sudah lebih baik, sudah lebih seperti wisata yang sebenarnya, guys. Karena dulu-dulu kan masih masih kayak belum banyak pembangunan. Ya, belum banyak pembangunan. Jadi sekarang memang sangat diperdulikan kayak gitu, guys. Jadi silakan coba ya, teman-teman, buat kalian yang belum datang ke sini, wajib coba karena ini pun nuansa alami banget dan airnya sangat jernih, guys. Oke, cukup sampai di sini dulu nih videonya. Dadah. Dadah. Aku kita mau aja anak dulu. Dari dia anak aja anak. Dir, dir. Ya, dir.